Menurut Arnisal YouTube, dari 274 subscriber, yang subscribe aku cuman 13,8%, yang tidak subscribe 86,2%. Please lah guys, subscribe biar aku bisa menuju 500.000 subscriber, dan kalau tidak aku bakalan jatuhin dia ke bawah guys. Okay, thank you. Selamat menyaksikan videonya guys. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali bersama saya Roni di channel Roni Pernah 21. Dan kali ini kita bakalan coba lanjut lagi misteri Sakura School Simulator. Dan kali ini aku bakalan menggunakan mod Evil Nun. Bagi kalian yang gak tau, mod-mod itu adalah script yang bisa kita masukin ke dalam game Sakura School Simulator. Jadi kita bisa munculin SpongeBob dan lain-lain guys, apa yang kalian pengen, dan itu bakalan bisa. Nah, jadi aku bakalan coba munculin mod Evil Nun guys. Jadi di sini bakalan muncul ntar di kota kita ini Evil Nun yang gede banget dan bakalan hancurin kota kita guys. Karena, nah jadi gimana sih caranya kita bisa munculin dia? Nah, sebelum aku lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian. Bantu menuju 500.000 subscriber, kalian pasti bisa guys. Nggak mungkin kalian nggak bisa. Dan aku bakalan live streaming setiap Sabtu Minggu. Kalian tunggu aja, aku bakal live streaming setiap Sabtu Minggu ya. Nah, dan aku juga punya TikTok. Kalian bisa cari aja TikToknya Una Sakura-chan. Nah, di situ aku menyediain konten-konten yang random guys. Jadi aku bakalan langsung aja ke tempatnya Evil Nun guys. Jadi seperti yang kita tahu di Sakura, tempatnya Evil Nun itu ada di pernikahan atau wedding couple guys. Aku bakalan coba langsung ke sana dan aku bakalan buat rusuh ke sana. Nah, jadi nah itu adalah langkah-langkah biar kita bisa ngelihat Evil Nun-nya guys. Nah, jadi kalau kita ngancurin pernikahan ini, Evil Nun-nya bakalan ngamuk dan bakalan menjadi raksasa yang besar banget segede kota kita, dan dia bakal ngancurin kota kita guys. Nah, kalian pasti penasaran kan? Kok bisa bang dia jadi gede banget? Kok bisa bang kalian kamu munculin openan? Nah, jadi bagi kalian yang pengen mod ini, ya aku gak bakalan kasih guys, biar kalian itu nonton aja di channel gue ya. Jadi kalian nikmatin aja guys. Dan jangan pernah dicoba di Sakura kalian, gak bakalan ada di Sakura School Simulator kalian. Karena Sakura School Simulator ini adalah buatan aku sendiri, dan ini adalah ciptaan aku sendiri guys. Jadi kalian gak bakalan ketemu sama Evil Nun, sama hal-hal yang ada di Sakura kalian selain patung. Dan di sini aku bakalan skip aja. 2000 years later. Oke guys, jadi aku udah skip ke, aku udah menemukan senjata, dan aku tadi mengambil senjata dulu ya. Di sini aku bakalan aktifin buat menembakkan senjata guys, karena nggak pernah aku aktifin, takut ketonjok orang ya. Jadi di sini aku bakalan ngerusuh serusuh-rusuhnya. Jadi kita harus bunuhin semua orang yang ada di wedding couple ini, dan nggak ada harus, jangan sampai ada orang yang tersiksa satupun guys, biar Evil Nun-nya itu marah ya. Nah, di sini aku bakalan coba ngerusuh dulu buat ngeratain semua orang yang ada di sini. Dan di sini karakter ceweknya yang nikah itu bukan cewek ya, BTW itu cowok guys. Dan buat ngalahin dia tuh lumayan susah. Dia perlu kita tembak 4 atau 5 kali pakai basoka baru dia bisa mati guys. Dan juga cowoknya juga susah banget buat dikalahin. Di sini dia juga udah mati. Aku nggak tahu apakah level nanya udah di kota apa belum. Yang pasti dia bakalan muncul ketika kita udah ngancurin semua pernikahan ini guys. Soalnya yang pernikahan ini kan dia yang ngatur. Jadi kalau kita hancurin, dia bakalan datang guys. Oke, jadi di sini udah tinggal satu lagi orang di sini bakal tinggal satu lagi, bakal kita bunuh. Dan di sini dia dua kali tembakan masih hidup ya. Oke, tiga kali tembakan apakah masih hidup? Tiga kali tembakan masih hidup guys. Empat kali tembakan masih hidup. Nah, jadi kalau ada muncul notifikasi di atas, no, kayak ada yang berhasil gitu di atas, itu tandanya Evil Nun-nya udah muncul ke kota Sakura guys. Jadi kita bakalan langsung aja ke kota Sakura, dan aku bakalan coba buktiin ke kalian semua kalau beneran ada Evil Nun Titan guys. Dan
mohon maaf kalau kotak suara kita itu dihancurin sama dia. Jadi kotak suara kita bakalan baik lagi guys kalau kita keluar dari game. Cuman kalau kita nggak keluar dari game, dia bakalan hancur sampai hancur-hancur banget guys. Dia bakal ngancurin semuanya ya. Jadi karena tugasku kali ini buat ngeliatin aja ke kalian dia ngancurin kota dan ngeliatin dia epilemannya, jadi aku bakalan itu ya, videonya lama ya. Jadi sampai kita lihat dia aja. Dan di sini jalannya udah ketutup sama kayak reruntuhan gitu, bekas dihancurin sama dia mungkin kan. Di sini aku nggak bisa lewat lewat sono. Di sini juga aku nggak bisa lewat tuh, karena udah ketutup sama reruntuhan guys. Jadi kita terpaksa memutar arah biar kita bisa melihat epilemannya guys. Dan aku juga penasaran sama bentuk epilemannya tuh seperti apa sih. Soalnya pas aku pakai scriptnya, bentuk epilemannya tuh masih epilemannya biasa guys. Apakah dia Sakura bakalan sama aja sama epilemannya yang di game? Apa beda guys? Apakah dia itu epilemannya yang beneran ada di Winning Couple atau enggak guys? Oke, jadi di sini udah kota Sakura kita udah hancur banget guys. Udah kebakaran dan asap di mana-mana. Ini kayak gimana ya? Tapi di bagian tengah doang ya, di rumah kita belum hancur guys. Itu belum mungkin ya. Nah, di sini aku bakalan ini enggak ada, kok enggak ada epilemannya ya? Perasaan ada kemarin guys, coba kalau lebih dekat lagi guys. Nah perasaan itu dia ada di belakang kita. Dia tuh gede banget, segede rumah itulah. Kalian bisa lihat. Hah? Kok bisa dia gak ada kepala sih? Ini aku gak tahu ya, ini aku gak tahu guys. Ini aku gak tahu kenapa dia bisa gak ada kepala. Kemarin tuh dia ada kepala dan juga tangannya gak segede itu guys. Coba ini aku masih ingat loh, kok dia nggak ada kepala ya? Apa ngebug kali ya? Itu btw, itu ngebug ya guys, dia nggak ada kepala itu sebenarnya itu ada kepala guys. Itu ngebug ya, dan juga dia ngancurin kota sekolah dan tangannya tuh gede banget guys. Bagi yang kalian yang tahu cara buat tangan gede itu, kalian bisa komen di bawah ya. Dan kalau kalian ada misteri-misteri lain, kalian bisa komen di bawah juga. Nanti aku bakalan coba cari misterinya, tapi misteri yang bagus guys. Dan aku bakalan coba mainin game yang dari simulator guys. Dan di sini dia juga nggak bisa kita tembak sama sekali guys. Dan buat subscriber saya, gua yang lama, subscriberku yang lama, kalian bisa balik lagi ya dan support aku lagi guys. Kalian itu kemana guys sebenarnya? 300 ribu orang itu kemana sebenarnya? Oke, di sini aku tembak dia nggak mempan sama sekali guys tuh. Apa karena dia gede ya? Tuh nggak ada kepala sama sekali guys. Ini nggak, bukan aku yang ngilangin ya. Ini beneran nggak ada kepala sama sekali. Apa ngebug ya? Di sini aku tembak juga nggak mempan sama sekali guys. Tuh, nggak mempan guys. Tuh, dia kebal ya. Karena dia besar kali, nggak jadi nggak ngaruh gitu loh. Tuh bener kan ada kepala kan? Jadi tadi ngebug guys. Jadi kalau kita ngejauh dari dia, dia bakalan hilang kepalanya tuh. Itu beneran epilman ya. Dan juga mulutnya dia robek guys, robek terus penyut dengan darah gitu ya. Dan dia ngancurin rumah ini dengan kekuatan, gua tahu itu kekuatan apa. Yang pasti ada cahaya di tangannya dia terus dia ngancurin rumah itu guys. Sumpah ini serem banget guys modnya. Dan juga aku bakalan coba buat mod-mod lain seperti Ultraman dan lain-lain guys. Tapi kalau Ultraman aku agak susah ya. Tuh guys, hilang lagi kepalanya. Aku juga nggak tahu kenapa kepalanya bisa hilang seperti itu ya. Bagi kalian yang tahu itu kenapa, apa bug apa enggak, aku nggak tahu juga guys. Dan juga jangan pernah dicoba di kota Sakura kalian juga, itu nggak bakalan ada di kota Sakura kalian guys. Di sini juga aku pukul-pukul dia nggak ngaruh sama sekali guys. Tuh, nggak ngaruh sama sekali loh. Aku pukul, nggak ngaruh sama sekali, dia kebal guys. Dan aku mengingatkan kalian buat kalian semua ya, jangan lupa buat di subscribe, bantu aku menuju 500 ribu subscriber. Kalau bisa aku dapatin gold play button guys. Tuh, nggak mempan sama sekali guys. Ini aku bakalan coba pukul ya. Malah aku yang mati loh, kalian bisa lihat. Oke, jadi misteri apelnanya udah selesai. Dan di sini aku yang jadi mati, bukan dia yang mati. Jadi aku yang dipukul sama dia. Jadi seperti itulah bentuk apelnan Titan guys. Bagi kalian yang pengen lihat aja di YouTube, aku nggak bakal ada di YouTube kalian ya. Dan jangan lupa di follow juga, buat di subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, bantu menuju 500 ribu subscriber. Dan kalau kalian ada misteri lain, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bakalan cari misteri apa itu. Tapi misteri jangan yang udah pernah aku buat ya guys. Dan juga kalian kalau pengen lihat video yang lain, bisa nonton aja. Dan terima kasih kalian sudah menonton. Thank you guys. Bye bye. Bye.